Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel Roda. Semoga semua selalu sehat walafiat, lancar bagi para sedulur yang sedang menjalankan ibadah puasa. Puasa ora, Mas? Puasa dong. Oh. Puasa, Mas. Nggih, ini. Wajikan, Mas. Iya. Eh, semoga lancar semuanya ya. Dan baik, kali ini kita berkunjung ke Prabu Motor Babatan Ponorogo, dan kita akan mereview unit-unit dan harga terbaru yang ada di showroom. Iya. Hari ini tanggal 28 April 2020. Yuk, ikuti review lengkapnya. Oke, sedulur, kita mulai dari unit yang pertama. Ini ada Honda Jazz angkatan pertama, alumni pertama. Ini tahun 2006 ya. EVTEC. Ya, mesinnya sudah EVTEC, jadi sporty pada eranya. Sudah menggunakan body kit. Warnanya hitam. Kita akan lihat seperti apa cacatnya. Masih tipis, cuma beberapa nampak kalau disiram gitu ya. Ada kusam di lampu depan, ini nanti bisa dibersihkan gampang. Harganya 73 juta nego. Plat B pajak bulan 7 hidup, plat masih panjang. Untuk ban-bannya kita lihat. Ya, masih lumayan lah. Tebal juga enggak, tipis juga belum. Ini jadi masih lumayan untuk digunakan. Yuk, kita lihat interiornya. Full backlit, jok-joknya full backlit. Nah, sudah full backlit ya. Oh, untuk plafon bersih, door trim masih bawaan. Audio double din full TV. Untuk dashboard juga bersih, cuma ada sedikit itu bekasan ya, bekas apa, parfum biasanya. Kita lihat kilometernya 125.000. Kilometernya 125.000. 2006 Matic ya. Ini transmisinya Matic. 73 juta nego. Ya, sekali lagi kita lihat coba penampakannya dari sini ya. Kayak gitu. Oke, kita akan lanjut pada unit berikutnya. Yuk, kita lanjut. Oh iya, sudah di upgrade ini. Iya, ini sudah upgrade tipe ya. Sudah upgrade tipe. Kemepetan, bro. Itu Mas Widodo dari anu calon juragan itu. Lah, ayo. Lek natap nih kita udah banter ngono lo. Udah natap om. Oh, bibir udah ditatap nih pintu lo. Dan layak tak telepon ora kena mau. Ah, ini lanjut ya. Lanjut kita reviewnya untuk unit ini. Ini tahun 2010. Harganya dibuka 83. Ini sudah upgrade tipe ya. Kita akan coba lihat secara keseluruhan. Warnanya hitam. Catnya masih tipis, bagus. Loh. Oh, terus juga ini loh. Ini full sudah full chrome ya. Bannya ya 60-an persen lah. Kita lihat juga sini. Ini sudah dikasih weldop. Nah, ini Luxio tipe X. Upgrade X maksudnya. Dan ini sudah plotnya sudah lokal, sudah AE Ponorogo. Nah, kita coba lihat interiornya. Nah, ini interiornya. Belum dibersihkan, masih ONE. Dashboard bersih. Head unit double din tapi belum pakai monitor. Door trim masih agak kotor ya. Jok-joknya orisinil tapi dikasih sarung. AC-nya double blower. Double blower. Joknya menghadap ke depan semuanya. Ini 3 baris. Kita akan lihat kilometernya piro ya iki. Oh, itu 101.000. 101.000 untuk kilometernya. Luxio 2010 dibuka 83.
silakan tuh anda yang minat bisa nego di Prabu Motor, cek langsung sepuasnya atau juga via telepon, nanti WA-nya kita akan cantumkan. Ya, sekali lagi ini warna hitam Luxio, sudah upgrade tipe, double blower, power steering, wes komplit lah, 83 juta nego. Untuk unit selanjutnya Toyota Avanza tipe G tahun 2015, 127 nego. Ini 127 nego warnanya putih, warna favorit. Ya. Bodi juga masih kaleng, catnya gembreng, bodi kaleng gembreng. Bannya tebal 80%. Kalau racing asli bawaan. Kita lihat ya, bannya tebal semua. Di belakang emblem tipe G-nya kita lihat platnya B pajak bulan 6 2020. Jadi ini waktunya ganti plat. Nah, eksteriornya seperti ini, 127 nego ya, kali lagi. Kita coba lihat interiornya. Nah, langsung tak jujuk, ini masih bawaan. Apa head unitnya masih bawaan, asli belum diganti. Jok-joknya juga orisinilan. Terus transmisi manual, double blower, door trim bersih. Terus kita nyoba lihat kilometernya, 68.000. Ya, kilometernya 68.000. Jadi masih rendah. Jok 3 baris, semuanya menghadap ke depan. Oke, yang minat silahkan. Ini tahun 2015, 127 juta nego. Prabu Motor Babatan Ponorogo. Dan selanjutnya seperti biasa ini ada Datsun Go, ya, Datsun Go Long. Nanti Go Plus warna putih, pajak bulan 6. Juga 2 bulan lagi ya. Berikut platnya, ini waktunya ganti, 69 juta nego. Silahkan dipinang. Ini 2015. Wah, gumbreng sekali. Untuk apa? Untuk bodinya masih sangat kaleng. Bannya ya lumayan tebal. 75% lah masih. Peleknya kaleng, masih bawaan. Tapi kelihatan cungkring gitu ya karena kecil. Kalau Anda berminat, kalau Anda membeli ini sebaiknya kalau pengen lebih ganteng, lebih gagah lagi ini diganti. Kalau saya sih begitu. Biar nggak kelihatan terlalu cungkring. Platnya manual. Transmisinya manual. Head unit juga masih apa adanya. Kita coba lihat. Bersih ya mobilnya ternyata di dalam. Ada kapur barusnya. Loh. Ini masih rendah sekali, 27.000. Nah, 27.000 kilometer yang dari capek. Jadi masih sangat rendah. Monggo ke Jawa Utara ku tahu. Sekitar 100 unit. Nah, aku karo anakku karo bojoku kok. Kayak tak tinggalin mobil kayak. Oh ya, jok-joknya orisinil pula ini. Jadi orisinil. Masih nyel orisinil. Nah, ini loh Mas Widodo yang biasa. Kaleng. Udah tak lihat tadi. Ini yang biasa ngasih saya video. Ini Mas Widodo ini dari channel calon Juragan. Nah, kita lanjut. Oke, unit yang berikutnya adalah Toyota Avanza. Tapi ini Veloz ya, tipe tertinggi atau tipe eksklusifnya deretan Toyota Avanza. Ini CC-nya juga beda dengan yang ini tadi, dengan yang G. Karena kalau Veloz itu 1.500. 134 juta nego. Ini tahunnya 2015, warnanya hitam. Kita coba akan lihat lebih dekat ya. Bodi juga kaleng gembreng. Untuk ban masih 70%. Kita lihat belakangnya dulu. Nah, itu emblem Toyota Avanza Veloz 15. Platnya B. Nopel masih sampai bulan tahun 2022, pajak bulan 10. Nah, masih bagus ya. Kelihatan. Terus kita akan coba lihat interiornya. Masih bawaan ya, ini masih bawaan. Head unitnya. Jok-joknya juga masih orisinil bawaan, double blower otomatis karena ini udah
tipe yang tertinggi. Banyak tamu ya, ini pada teriak-teriak. Joknya orisinil 3 baris. Kita lihat kilometernya. 146 atau 146 ya. 146 kayaknya. Ya, 2015. Enggak, Ding. Nah, sekitar itulah. Enggak kalau tinggi. Kurang begitu jelas ya bacanya. Kejepit soalnya. 134 sekali lagi untuk unit Toyota Avanza Veloz 2015. Silakan dinego Prabu Motor Babatan Ponorogo. Oke, ini kita lanjut ke Grand Livina ya. Grand Livina tahunnya 2012. Ini 89 juta nego. Murah ya. Warnanya hitam. Ini juga bodi masih kaleng. Ban-bannya masih lumayan. 75-80% lah. Kita lihat liling. Ban belakangnya juga masih oke. Nah. Tipenya apa ya ini ya? Platnya B. Pajak bulan 12, masih panjang. Plat juga masih 2 tahun lagi. Jadi masih aman sekali ini. Kita lihat interiornya. Nah, wah, bagus. Transmisi manual, jok-jok orisinil punya. Ini 3 baris. AC single blower ya, biasa Livina kan gitu. Ini nampaknya sudah ada monitor apa belum ya? Belum, audio masih biasa. Nah, kita lihat kilometernya. 90.000. Itu ya, jadi sulit. Nah, itu 90.000 itu kan? 90.000 kilometer. Nah. Oke ya. 89 juta nego. Silahkan bisa datang langsung ke Prabu Motor Babatan Ponorogo. Cek langsung sepuasnya ataupun juga bisa tanya-tanya via WA. Nanti WA-nya saya cantumkan di bawah. Kunjungan kita kali ini di Prabu Motor Babatan Ponorogo, review kita untuk unit-unit terbaru yang sudah disiapkan. Tapi kalau Anda pengen milih-milih, silahkan datang langsung ya di showroom ataupun juga di gudang-gudang yang ada di Buri Kono, no, Kidul, Kidul, terus dekat Polsek. Ada 4 gudang yang berisi ratusan mobil yang Anda bisa milih sesuai dengan budget dan isi kantong. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga jadi bahan pertimbangan untuk Anda yang pengen beli mobil bekas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.